sih rumahnya? Susah banget dicarinya. Nyampe ya. Ayo masuk. Tapi maaf ya agak berantakan di sini. Enggak apa-apa kok. Gimana? Aduh. Lukanya udah baik kan belum? Lumayan sih. Tapi masih agak sedikit gereng-gereng. Ya udah masuk. Enggak enak ntar kalau dilihat tetangga dulu. Jadi nih, gue bawain makan siang buat lo. Aduh, Cika. Makasih banget ya. Tapi boleh gak saya sambil tiduran? Soalnya badan saya masih lemes. Boleh sih, tapi namanya gue boleh masuk kamar lo. Boleh kok. Ayo. Kasian ya, Jody. Gue gak nyangka. Cakep-cakep, tapi rumahnya kumuh kayak gini. Dia gak boleh terlalu seneng karena gue merhatiin dia. Ya makan. Makasih ya Cika. Kau baik banget. Aduh. Ya ampun, kenapa sih? Aduh. Saya masih lemes banget Cika. Gak kuat. Bukain pintu buat gue aja bisa. Masa megang sendok gak kuat? Ya kalau tadi kan udah agak mendingan. Gak tahu nih tiba-tiba lemes lagi. Ya terus gimana dong? Ya suapin. Hah? Udah gila kali lo ya? Gue suruh nyuapin lo. Udah kebalik kali dunia. Lo tuh supir gue tau. Udah dong. Gak usah emosian gitu. Kalau gak mau juga gak apa-apa. Saya masih kuat kok nahanin lapar. Bentar lagi juga Vera pulang. Biar aja dia yang suapin. Ya udah sini gue suapin. Mas Jody, situ dikasih tahu gak ngerti-ngerti juga ya. Kalau kita tahu rumah dia, gak usah situ. Kita bertiga juga udah kirim makanan ke rumah dia. Iya, gak terlambat sih lu. Kayak semut rang-rang. Mendingan lu sekarang balik ya. Ih, saya teh kan pengen lihat keadaannya gimana. Saya teh pengen ngejenguk dia. Ya ilah nih bocah. Kita semua juga mau jengukin dia. Dengerin ya, nyonya besar, non cike, dan kita nih tiga dipe juga pengen jengukin dia. Pengen ngehiburin dia. Lagian lu ngapain diketuk-ketukan, puyeng kepala gue. Jadi para Mbak-mbak gak ada yang mau kasih tahu alamatnya Mas Jody. Yeh, jaga sembung bawa gitar, gak nyambung jreng. Eh udah pulang sono belajar. Udah cepet ah. Belajar yang bener ya. Ibu sudah pulang. Gimana kondisinya Mas Jody? Udah enakan? Loh, kok cemberut nih mukanya? Kenapa nih? Gagal maning. Ngomong apaan sih tuh?
Gatot, Bu. Gatot apaan? Ah, Ibu tuh gak modern banget sih. Gagal total. Ayu tuh udah nanyain ke seluruh isi rumahnya Cika, tapi gak ada yang tahu alamatnya Mas Jody, Bu. Udah panas-panas. Wah, capek deh. Jadi kamu tuh belum tahu alamat rumahnya? Ya, tahu gitu sih gak Ibu kasih pergi tadi. Ya udah, besok tanya saja sama Cika ya. Ibu gimana sih? Ayu sama Cika kan lagi saingan, Bu. Saingan buat dapetin Mas Jody. Ibu, masa Ayu nanya alamat Mas Jody ke Cika sih? Gengsi dong, Bu. Gak mau ya. Ibu kan lagi dekat sama Cika. Terus Cika juga sering curhat kan sama Ibu? Gimana kalau Ibu bantuin anakmu ini? Yah, korek informasi tentang Mas Jody lah. Dikit aja, Ibu. Ada apa ya? Bu, supir saya Jody kecelakaan. Aduh, kasihan. Tapi saya udah nengokin dia kok, Bu. Saya udah ngerawat dia. Terus di mana dia sekarang? Iya, di rumahnya, Bu. Di Jalan Rawa Indah nomor 45 daerah Radio Dalem. Iya, betul. Syukurlah. Kondisinya bagaimana? Udah baikan kok, Bu. Aduh, banyak banget tau gak? Cika! Makanya, kayak gue dong bisa ngebujuk. Cika, tunggu Cika. Gimana kalau kita sekarang ke kafe sama nonton? Hah? Ayo dong. Aduh, sorry. No. Kemarin kan gue ditolak, Cik. Masa sekarang ditolak lagi sih? Sekalian, gue pengen ngelepas kangen nih sama lo. Gimana? Hah? Ya udah deh. Nah! Gitu dong, Cik. Kalau gitu sekarang kita ke mobil gue ya. Ya? Ayo. Yes! Akhirnya ada juga kesempatan buat saya. Sekarang giliran saya yang maju, Cik. Dandanan juga masih oke, tenaga juga masih jreng loh. Masa pulang? Alah, ayo dong, lanjut dong. Kemana nih kita? Jeng, gimana kalau kita ke kafe Steffi aja? Kita makan es krim. Gak mau Ajeng, itu kan orangnya tua-tua Jeng. Ih, sepet nih mata kita Jeng, gak mau Ajeng. Emangnya kita gak tuwir, sadar umur deh Jeng ya. Masa ngerasa tuwir sih? Udah sering ke salon aja. Aku dong masih ngerasa 17 tahun dong. Pak. Ya? Boleh numpang nanya gak? Boleh. Tahu gak rumahnya Jody? Kenal sama Jody kan? Jody mana ya? Ada juga Jody Hansip. Hah? Jody anak Pak RT umurnya 2 tahun. Oh, kalau Jody Hansip umurnya berapa tahun, Pak? Oh, dia sih angkatan bluwak, Neng. Udah lapuk. Umurnya aja sama bapak saya. Hah? Iya. Nini, Pak. Nih ada fotonya nih. Kenal enggak? Tahu enggak rumahnya di mana, Pak? Lah, ini sih kenapa Neng mesti masuk-masuk gang sini? Rumahnya di sono, noh. Di jalan gede. Rumahnya yang gedong. Gedong. Iya. Dia kan anak orang kaya. Si James kan? Hah? James? Iya, si James. Nah, sekarang Neng jalan lurus ke depan. Hmm? Nanti rumahnya nomor 12. Ya? Yeah? 12. Mm-mm. James, Pak. Iya, si James. Oh,
Ya udah, makasih ya, Pak. Iya, iya. Hati-hati, Neng. Berisik, siapa sih? Ya biasa lah, siapa lagi? Udah bangun. Hey baby, how are you feeling? Udah makan belum? Oke. Okay. Duh, boleh Depok datang lagi. Yaudah ya kak, aku mau berangkat les dulu. Hati-hati ya. Iya. Kemana aja sih kemarin? Pak Ujung sampai bohongin aku, dibilang kamu ke rumahnya dia. Gitu deh. Cantik, bawel amat. Dadah. Mau kemana? Mau kafe nggak? Iya, mau. Ya udah masuk. Masih kok tante, cuman ya lagi jalan-jalan aja nyari gado-gado. Mobilnya kenapa? Ini tiba-tiba deg-deg gitu, terus mati Jod. Bisa benerin nggak? Ya udah, saya buka kapnya ya. Oke. Saya cek dulu ya mesinnya. Tante, bisa minta tolong nyalain mesinnya? Jeng. Tante? Jeng, nyalain mesin.
bukan rumah saya. Ini rumahnya Brenda, iya iya. Mantan pernikahan saya, ingat kan kamu? Bule, rambut panjang, internet abis itu. Iya, iya. Kebetulan disuruh saya istirahat di sini, jadi ya, ya kesini. Oh, pantesan tadi ada adik mas Jody, si Vera. Iya gitu deh. Cik, tau gak? Gue senang banget waktu bokap gue bilang kalau dia tuh bakal pindah lagi ke sini. Wah, dan surprise-nya lagi nih ya. Kalau gue tuh di sekolah yang sama sama lo. Aduh, gue seneng banget. Jadi setiap hari bisa ketemu lo. Hah? Oh ya? Terus gimana kabar bonyok lo? Kabar bokap nyokap gue ya baik-baik aja sih. Cik, kita ke kafe mana nih? Ya, yang romantis sih kalau bisa. Soalnya kan kita cuma berdua, ya enggak? Atau kita nonton? Ya biar... Gue turun di sini aja deh. Gue ada urusan sama teman gue. Loh, Cik, tapi nanti baliknya gimana? Teman gue pasti nganterin dah. Stop. Iya. Stop! Iya. Udah pergi sana. Iya. Tolak amat, Cik. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Entertainment ID dengan subscribe atau klik tanda lonceng di bagian kanan.